Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Gali Channel, yang mana konten tentang bonsai, yang akan mengedukasi bonsai tentang penanaman, program budidaya, hingga perawatan. Oke, kali ini di hadapan kita ada pohon sancang, sancang ori ya ini ya, cukup lumayan besar dan jauh nanti bergaya twin. Ya twin nanti kita optimalkan karena ini baru tanam kurang lebih di 4 bulan 5 bulan lah. 4 bulan 5 bulan sudah banyak tunas-tunas yang tumbuh dan kita baru bisa menggarap memaksimalkan alur-alur karena kemarin kita belum bisa karena pohon baru tanam. Oke, kali ini kita langsung saja ya tanpa panjang lebar. Ini kita membuka akar dulu, bisa didekatkan teman-teman. Oke, ganti ke sini. Ini membuka alur akar ke, karena banyak akar, tapi kalau terlalu banyak akar dan dia tidak alurnya tidak jelas ya kita potong, kita membuat lagi yang lebih jelas. Inilah. Oke, ini ada akar yang menurut saya ini agak menyilang, tumpang tindih. Sedangkan yang lebih kuat itu ini. Nah, ini kita lihat sendiri ngalur ya sampai sini. Kita potong yang ini dulu. Oke. Jadi kita nggak usah ragu, seolah-olah kita membuat bonsai akar banyak kita ragu dan akar itu menyilang atau kurang pas, pertahankan saja dengan catatan akarnya penuh keliling. Tapi akar kalau tidak bisa membawa alur sampai mahkota atau sampai batang ya percuma. Lihat. Habis itu ini udah jelas kan, nanti kita kalau tahap sini pecah dua, yang satunya ngisi sini, satunya ngisi sini. Nah, ini terus ini menurut saya ini alur ini putus dengan adanya potongan ini. Mungkin bisa tapi membutuhkan waktu lama karena ini juga putus, ini putus. Nah, ini membawa ini kita nanti lebih press lagi biar jelas alurnya ini. Nah, ini kita putus, nanti kita buat akar dari dalam karena ini bisa sama ini bisa. Oke, kita cek dulu ya, ya kita pastikan putus, kita potong dulu pakai geraji besi. Nah, ini kita potong ya. Nah, jadi kita nanti mending kita mencari akar yang tumbuh dari atas. Nah, kita lihat. Nah, nanti ini pecahannya sini aja, ini kita kuat perkuat nanti. Nah, ini juga ada akar yang menyilang sana ya, ini ada akar yang perlu di oke. Berarti kita tidak usah menumbuhkan akar yang lain, maksudnya kita pelihara, nggak usah. Ini ada, ini kita nanti tarik bawa ke sini, udah cukup. Nah, ini kita rapikan, kita buang ya.
hati-hati biar enggak kena bawahnya. Ini batasnya. Oke, kita anggap cukup ya, nanti kita rapikan dan enggak terlalu lama. Nah, jadi pohon ini tegas, tadi kan ada yang menutup ini, sekarang kita buka lebih tegas, nanti kita press lagi yang ini. Jadi nanti pohon ini hidupnya sendiri dan ditandakan alurnya nanti pakai ini. Oke, kita ambil ya, yang kita akarnya masih akar muda. Pembesaran dulu, sabar lagi. Oh iya, sesuai janji kemarin kita akan review pohon loanya Mas Kamira, Mas Win. Gimana perkembangannya Mas Win? Perkembangannya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Ini Mas Win baru suka bonsai nih, kita belajar bareng. Jadi kalau teman-teman pengen belajar bareng monggo, tapi di sini sifatnya bukan untuk menggurui atau saya sebagai suhu, bukan, ini berdasarkan pengalaman dan ilmu botani, ilmu berbonsai, pemahaman itu sangat penting. Jadi kalau kita belum memahami suatu bonsai, kita langsung berkarya kayaknya eman di waktu, karena bonsai itu butuh tahunan. Ini juga, ini ada yang menyilang. Nah, ini ya, kita lihat. Mai ini, akar ini ke atas. Nah, berarti ini tidak ada gunanya. Nah, ini sudah terwakili sama ini. Lebih kelihatan nanti, ini kita buang. Nanti ada akar di sini, ya nggak apa-apa kita pakai. Dengan tapi dia tegas dari sini menuju alur ini. Soalnya ini dari sini lebih enak lagi akarnya. Nah, kalau sini ya kita lihat sendiri sebetulnya enak sih akar ini, kuat, dramanya kuat, dia nggak rebah. Tapi ini dari mana akar ini? Mencari kehidupan untuk mengalurkan suatu akar ke apa itu? Batang atau pohon. Nah, ini kita lihat ya, ini terlihat putus ya. Nah, ini kita pakai gergaji dulu. Lihat,
kucingnya agak sulit nih. Bisa kita lihat, nah, ini akarnya, kena geraji sedikit. Kita lihat akarnya, lebih enak lagi ini tak potong dulu. Posisinya agak susah ya. Ini udah agak gerimis juga. Nah, press. Oke, nanti kita rapikan. Nah, ini adalah kita ke gerak dasar dulu. Jadi akar, alurnya jelas. Nah, ini kita buang lebih jelas ya. Kalau ini nanti besar, ini pasti enak. Pasti jelas. Tadi kena geraji sedikit. Kalau ini sudah besar, mewakili yang tadi, lebih enak. Dia alur sini. Nah, ini kita sudah selesai. Untuk tahap pemilihan alur akar ke pohon, enggak jajah video kali ini atau konten kali ini. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan semangat. Selamat berbulan Ramadan, selamat berpuasa untuk yang agama Islam. Terlebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.